Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini guys, perjalanan malam ini lagi ngevlog bareng sama kawan-kawan. Karena ini di sini banyak teman, ini pada goes semua sahabatku. Malam ini mau mencari tempat tinggal kontrakan ya. Apa? Bagus-bagus. Dan ini sangat mahal. Nah, sekarang aku mau cari di tempat lain seperti apa. Mari kita ikutin. Aranje gendeng ada sepeda nih. Cianyer lagi nang. Juwes, no juwes, cengak kalau. Iya. Juwes. Juwes, ano, tolak buri ano je. Harapan nasi, jatuh keng. Orang tu kerja kayak air siling-silingan. Tang dia ada sokono? Ada sokono tang di. Ayo, ayo hak gagal. Nah, ini teman-temanku lagi pada parkir motornya, sahabatku. Lagi istirahat. Lagaran, cek gendeng di kaki dia. Lagari Itali ongku ya? Ada naik ke Duriban. Kes. Itali ini masih. Masa? Itu? Itali dia. Itu pun Itali itu. Ada sin. Kemarin pesan kalau tadi. Lagi. Nah, ada lagi cuan gigi. Nah, main mobil. Mukoren. Mukoren dah. Bocek gendeng aja ya. Tang dia ada soko ono no. Sekarang masih ingin cuma sepeda dia. Ayo nyari anu damar ya. Padahal di dinar ya, mencak yang nemu ya, cek pernah ada dinar.
Basta saan? Huh? Basta. Sudah berapa lama Mas yang jualan sepeda? Hampir 2 tahun. Oh, 2 tahun. Gimana Mas itu perkembangannya selama Mas jadi penjual sepeda di Arab Saudi? Sudah ada banyak perkembangan, banyak pelanggan-pelanggan yang masuk ke sini. Kalau boleh tahu itu pelanggan-pelanggan yang sering datang ke Mas itu dari mana Mas? Ini. Ini dari Pontianak. Oh, dari Pontianak. Kalau ini yang petunjuk merah ini. Ini sering borong ini. Oh, ini yang sering memborong ya. Yang harga 150 gitu. Yang ini. Hanya harga 150. Sering ini, borong ini. Kadang beli 5, seminggu 5 kadang. Oh, jadi satu bulan. Jadi 150, gitu. Yang emasnya ini beli sepeda di apa? Di ekspor kemana sama? Ini ada showroomnya juga itu, tempatnya itu. Jadi dijual lagi. Oh, dijual lagi. Saya 150, terus nanti dijual lagi 200 gitu. Jadi untungnya 50 yang ini, emas yang ini. Nah. Apa Mas kalau boleh tahu nama showroomnya sampean? Terjelas kan? Iya banget. Nah ini saya lagi duduk nyantai sama teman-teman sahabatku. Nah ini saya nge-vlog, kameranya taruh di jidat sahabatku. Ini kamera yang sangat kecil, sangat bagus, 4K. Nah ini mudah-mudahan nanti dapat tontonan yang sangat banyak sahabatku. Nah, kawan-kawan lagi pada kebingungan semua ini karena lagi mencari kontrakan sama dia. Nah ini guys, perjalanan yang sangat seru guys, jangan lupa ikutin terus. Oh, di naro masak ya? Mai kencang ikro jalan ikro. Aduh hari ya lawang nebe de lawang nebo lah dinna kena. Ya mon lapol kapi di sebah nyari dem magdo. Nah ini guys, karena sudah kecapean dari tadi ya jalan-jalan, sekarang mau menuju ke Kornis Al Balad. Mai kecang isi aja dulu bro.
Lihat aja yang lanceng durasi ini, bro. Pulang yang gila para kapi ya. Ini juga terus dikecang ya tabang. Tabang. Mai terus lolos desa. Iya, ya nggak tanya kering juga tuh.